Selamat siang teman-teman Satu Aspal se-Indonesia. Selamat siang untuk semua kalian yang masih semangat ngebeat di Gojek. Hari ini Senin 21 Oktober 2024, gue akan live ngebeat dan kali ini akan berbeda ya. Tentunya gue akan menjadi budak aplikator seperti kata yang kemarin komen tuh ya. Gue gak berani sortir, jadi budak Gojek, budak aplikator. Hari ini kita akan jadi budak aplikator jongos Gojek, ya kan? Tapi sebelum itu kita lihat dulu pendapatan gue ya selama 4 minggu terakhir ini. Tentunya ya masih di kisaran sekitar 200 ribu per hari aja. Hari ini 0 ya, 21 Oktober ya, nanti kita nggak tahu dapat berapa. Yang pasti gue akan ngebeat begini, dengan jam operasional, yaitu slot gocengan murah banget, ya kan? Kita akan lihat dalam 3 jam kita dapat berapa. Semangat aja, optimis, yakin, jangan goyang. Gojek gaspol. Oke teman-teman, ini dia ya tampilan gua udah masuk di slot goceng. Buset, langsung masuk orderan ya. Kita chat pesanan sesuai aplikasi aja, mohon ditunggu ya. Ayam gendut nih kalau dilihat dari mapnya di Familia Urban ya, ngantre tadi ke Bojong Permai udah jelas tadi ada di notnya dan mapnya kita lihat. Langsung kita OTW goceng utama Jack Spot Gaspol. Baik teman-teman, puji Tuhan ya, syukur kepada Allah kita udah antar pesanannya di Bojong Permai. Sekarang kita selesaikan aja orderannya. Dapat GoPay goceng ya, bintang 5 buat customer. Restorannya juga kita kasih bintang 5 aja, nggak apa-apa. Baru satu ya, dan ini nggak keluar area nih, bagus juga ya. Walaupun ini satu orderan itu 35 menit atau 34 menit lah. Tadi gue dapat itu sekitar jam 11 atau 11.01, ini sekarang jam 11.35 ya. Sampai jam 2 katanya sih targetnya 6 ya, dapat bonus 1000 per trip atau 10 dapat 1500. Yang realistis kayak sih dapat 6. Jadi kemungkinan dalam 3 jam bisa dapat cuma 36.000. Ya nanti kita lihat aja. Siapa tahu kan ada yang ngasih tip gitu kan. Optimis, yakin, semangat selalu. Gojek gaspol. Baru keluar dari mana komplek tadi, langsung diajar ya. Kita udah chat nih customernya. Ya gini aja udah, pesanan sesuai aplikasi, mohon ditunggu ya. Mie ayam Bangka Edi nih, ngambilnya nih gue kesana. Nanti gue nganternya balik badan kesana ya. Tadi kelihatan dari mapnya gue posisi antara ngambil dan nganter ada di tengah-tengah. Gak apa-apa, goceng kedua ya. Semangat, optimis, yakin sama Gojek gaspol sampai remblong. Aji gile Jack, belum selesai udah masuk lagi ya kan. Gimana nggak habis nih orderan reguler kayak gini ya kan. Oke kita antar dulu nih, udah nggak jauh lagi dari sini. Gue lagi cari nih makanya di Premier Residen lah kalau nggak salah ngantarnya. Nanti kita lanjutkan lagi. Baik teman-teman, puji Tuhan ya, syukur kepada Allah kita udah keluar dari perumahan Premier Residen ya. Ini tentu arah baliknya, tadi kita selesaiin dulu orderannya. Dapat GoPay ya, goceng bintang 5 buat customer. Langsung ganti ya ke order berikutnya. Kita chat aja customernya ya. Biasalah, pesanan sesuai aplikasi, mohon ditunggu. Nah, ini balik ke sana nanti nganternya balik lagi ya kan. Tiba-tiba ada yang muncul naik sepeda ya.
mau gimana lagi. Ayo kita OTW nih, orderan ketiga. Ya kayaknya sih kalau 6-6 aja mah pasti dapet ya. 6 kali 1000 bonusnya 6000. Kalau 10 jadi 15000. Ya siapa tahu lah. Kita kan yang penting usaha aja dulu, lakukan yang bisa kita lakukan supaya bisa dapat duit. Semangat, jangan goyang. Gojek, gaspol. Baik, teman-teman, puji Tuhan ya, syukur kepada Allah kita udah anterin pesanan tadi, bakso Aci Garut. Ya kan? Sekarang kita selesaiin orderannya. Tunai 29.400 dibayar 30.000 bintang 5 buat customer. Nah, restorannya udah gue kasih bintang 5 tadi waktu sebelum gue pick up, karena gue lihat oh pesanan udah jadi, langsung kasih bintang 5. Makanan udah siap saat kita tiba. Langsung kita OTW. Nah, sekarang jam 12.10. Artinya 70 menit dapat 3 orderan. Ini tadi kita selesaiin, gua masih di dalam area, jadi gua tunggu aja di sini sampai kita dapat orderan ya. Kalau enggak dapat nanti geser-geser dikit lah. Optimis aja dulu, yakin, semangat selalu. Gojek, gaspol. Baru juga kita mau geser ya kan, langsung masuk. Nah, kita chat dulu nih pesan sesuai aplikasi, mohon ditunggu ya. Biasa ini kalau dilihat-lihat dari mapnya nih, nganternya ke tempat awal tadi tuh yang pertama gue dapat sop gendut ya, atau ayam gendut tadi lah, operan pertama pokoknya di dekat situ ya. Masih dalam wilayah kotak ya, jadi kayaknya nih cukup bagus nih Gojek. Gimana buat teman-teman, adakah yang udah pernah nyobain jadi budak aplikator atau jadi yongos Gojek nih dengan dibayar goceng per orderan, panas-panasan lagi ya kan? Coba boleh tuliskan cerita kalian di kolom komentar, siapa tahu ada yang senasib juga ya, nggak apa-apa. Kita OTW, yakin, semangat selalu, jangan goyang, Gojek, gaspol. Baik, teman-teman, kita udah antar ya pesanannya tadi. Sekarang kalian bisa lihat di sini aja, gua selesaiin orderannya. Dapat GoPay ya, goceng kita kasih bintang 1 karena tujuannya beda dari aplikasi ya. Maksud hati mau ngepasin titik, ternyata tembok belakang-belakangan akhirnya membuat orang jadi kesulitan, harus balik arah lagi. Kan lebih baik taruh titiknya di pinggir jalan gitu kan, tinggal kasih note, itu jauh lebih gampang. Ini masih di dalam area, jadi ya gue nyantai aja di sini. Mumpung ada saungnya juga, kita tunggu aja yang berikutnya. Ini berarti jam 12.40 udah 100 menit ya, dapat 4 orderan ya, kurang lebih satu orderannya 25 menitan lah. Kalau 3 jam ya paling 7 mungkin ya, nggak tahu juga kalau bisa 10, nanti kita lihat aja lah gimana kelanjutannya. Optimis aja dulu, yakin, semangat selalu, Gojek, gaspol. Geser dikit, langsung masuk ya. Kita chat customernya biasa. Pesanan sesuai aplikasi, mohon ditunggu. Deket lagi ya, setengah-setengah lah ini perjalanannya ya, di antara pengambilan dan pengantaran ini. Kita di tengah-tengah. OTW aja, Rautobit Ramangan, Gojek, gaspol. Baik, teman-teman, puji Tuhan ya, syukur kepada Allah kita udah antar pesanannya ke Bojong Menteng Residen. Kalian bisa lihat di sini kita selesaiin orderannya ya, dapat GoPay, goceng, kita kasih bintang goceng juga buat customer-nya. Aplikasi ada gua kasih rating ya, karena pesanannya udah siap gitu biasa. Ini berada di luar area, nggak dapat orderan. Ya nggak apa-apa nih, jam 13.10, kondisinya sekarang lagi hujan ya, makanya gua apa namanya nyari tempat yang aman dulu gitu ya kan. Kayaknya sih kedengeran suara rintik-rintik hujannya. Ya satu orderan lagi ini bernilai 11.000 ya, artinya tripnya goceng dan bonusnya kan 6 trip kali 1.000, 6.000 ya, mau pasti dapat lah ya. Tapi kita tunggu dulu nih hujannya ya, atau kita nyalain aja kan, di sini tadi masih online ya. Kalau di luar area masih bisa dapat, yang dari dalam kan cuma selisih tipis aja garisnya ya, itu lebih baik lah. Optimis aja dulu, yakin, semangat selalu, Gojek,
Gaspol. Baik, teman-teman, puji Tuhan ya, syukur kepada Allah akhirnya kita dibagi juga orderan. Kalian bisa lihat di sini kita chat ya customer-nya udah. Kalau lihat-lihat ngantarnya ya deket banget ya. Jadi gimana ini? Reguler bisa dapat orderan kalau udah dihabisin sama gocengan, mangewu ya kan, rautobit, ramangan gitu. Ya udah, karena ini trip 11.000 enggak apa-apa kita ambil. Ya habis ini kita udahan. Kan tadi kan kalian lihat ya, itu hujan, mau ngapain lagi gitu, hujan-hujanan mangewu. Ini karena satu trip 11.000 aja gue bela-belain. Mungkin kalau tadi gue dapetnya cuma baru 2 atau baru 3 ya gue juga gak mau. Nah ini juga pas abis ini ngabisin jam 2, kita pulang dulu dah, istirahat dulu atau main PS dulu sambil ngedit video. Semangat, optimis, yakin selalu, Gojek, gaspol. Oke, teman-teman, sesuai janji gue tadi, gue akan main PS, ini di belakang ada PS-nya. Kita selesaiin dulu orderannya. Dapet GoPay ya, goceng pastinya, bintang 5 buat customer. Restoran juga kita kasih bintang 5. Ini dapat 30.000 dari jadwal operasional. Layanan semua langsung nyala ya, hijau pastinya. Kita matikan dulu autobitnya ya. Ini yang kedetek cuma 4 orderan nih, cukup lucu gitu ya Gojek ya, masa orang ngambilnya 6 malah jadi cuma 4 gitu yang kedetek. Yaudah, itu aja untuk perjalanan ngebit kali ini. Terima kasih buat kalian yang bersedia menyaksikan video ini dari awal sampai akhir. Apalagi untuk kalian yang like, share, dan juga subscribe. Gua sangat berterima kasih banget atas daya, upaya, dan semangat kalian membantu pengembangan channel ini. Sampai jumpa di video berikutnya. Salam sehat, tetap semangat, dan jangan lupa bahagia selalu. Begitulah Gojek, pasti ada jalan.